Halo penonton, selamat datang di channel Eden Gamer. Kali ini kita akan bermain game yang lagi viral, judulnya Bloody Bastard. Dilihat dari judulnya, nampaknya game ini bukan untuk bocil ya. Sudah pasti gamenya mengumbar darah. Oke, langsung saja kita mulai permainannya. Aduh, terkejut Kak Eden. Tiba-tiba ditusuk pedang dari atas. Oke, di sini ada dua pilihan, kita pilih yang single player dulu ya. Di tengah-tengah ini ada peta Pulau Inggris. Mungkin nanti bisa buka negara atau kerajaan lain. Di bagian kanan atas kita akan cek settingnya. Bisa di set ini sound effect, musik, dan getaran atau vibration. Gak ada yang perlu di set, kita ke kiri ini. Kira-kira menu apa ya? Agak lama loadingnya, tunggu sebentar ya penonton. Oke, ternyata di sini kita bisa beli senjata. Tapi kita harus kumpulkan uang dulu. Selain senjata, kita bisa juga beli perisai, helm, baju, dan lain-lain ya. Yang pasti untuk memperkuat karakter kita. Kita lanjut ke sebelah kiri. Masih juga menunggu agak lama loadingnya ya, lumayan lama. Oke, menu yang ini untuk mengganti nama, jenis kelamin, tinggi, berat badan, dan lain-lain ya. Bentuk wajah, mata, hidung, mulut, bibir ya. Kumis juga bisa diganti di sini. Nah, ini dia bentuk wajah atau kepala. Semua bisa diganti ya, sesuai dengan kesukaan penonton tanpa harus bayar. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke menu yang terakhir ini. Apa kira-kira ya? Oke, inilah dia tutorialnya, cara bermainnya ya penonton. Kita cukup tap kiri kanan ya. Yang kanan ini tangan kanan, yang kiri tangan kiri. Nah, kalau ini maju. Pukul maju maksudnya, kalau di tap-tap-tap gitu berlari ke depan. Tap-tap-tap mundur. Coba sekali lagi ya, tap-tap-tap kanan maju ke depan, kalau kiri mundur ya. Nampaknya nggak terlalu sulit kan ini gerakannya. Kalau sudah tekan panah untuk lanjut. Sekarang kita harus menggerakkan tangan kita. Disuruh putar-putar gitu ya, yang kiri dan kanan. Ini mungkin untuk menyerang ya. Kita coba yang tangan kiri dulu. Nah, seperti itu ya, diputar. Lalu kanan ini ya, tangan kanannya. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam, di ini ya, tusuk dari bawah ke atas gitu. Nah. Pokoknya kita harus arahkan gimana supaya senjata kita bisa masuk ke lawan. Oke, kita akan coba serang ini ya patungnya. Nah, seperti ini. Tusuk dia pakai pisau. Bisa pakai dua tangan ya untuk kombonya itu. Nah, seperti ini. Jadi kiri kanan kita hajar. Bisa juga tangan kiri yang pakai perisai itu untuk menahan. Agak susah-susah gampang, tapi yang penting harus belajar dulu lah. Nah, seperti ini ya, ditusuk-tusuk lalu diputar tangannya. Biar kena kepala ya pisaunya. Kalau terkena senjata, tubuh kita akan berdarah-darah. Waduh, untung gambarnya burik ya. Rasanya selesai di tutorialnya, langsung saja kita fight. Wow, lawan pertama kita kok nampaknya tinggi kali ya. Betul ya. Langsung datang menyerang dia ya, hajar ya, hajar terus. Oke, okay. Ketok kepalanya pakai ini perisai. Ternyata nggak gampang nusuk lawan ya. Soalnya lawannya ini terus bergerak. Dia nggak ada perisai lagi ya, cuma pedang, tapi susah. Kita lihat bisa nggak kita menang dari lawan pertama ini. Mungkin kita harus tusuk lawannya sampai darahnya habis ya, yang warna kuning tuh sekarang. Berdarah-darah sekarang ya tubuhnya. Tubuh lawan dan tubuh kita. Benar-benar nggak cocok ini untuk bocil ya gamenya ya. Jangan coba-coba ya. Sadis banget. Walaupun gambarnya agak burik ya, tapi darahnya itu merah-merah gitu ya. Seperti asli. Kedua orang barbar ini sudah bermandikan darah. Yang lain pada nonton pula itu ya, macam nonton gladiator gitu. Wele-wele. Oke, sedikit lagi sudah hampir menang. Yes, menang kita ya, kena kepalanya. Bisa langsung instant killer ya, langsung tewas. Mungkin kalau langsung kena organ vitalnya seperti kepala atau leher. Dengan menusuk orang, kita diupah $200, sedikit banget ya. Wah, lawan berikutnya si Om iklan sampo, langsung datang menyerang aja dia ini. Awas Om, nanti rambutnya kepotong loh. Kita tahan satu tangan dengan perisai, satunya lagi kita bacok. Putar-putar pedangnya ya, biar kena dia. Hati-hati kamu ya Om. Ups, salah tusuk, tusuk ke bawah pula. Hehehe. Ngomong-ngomong, gerakan karakter kita dan lawan ya, seperti wayang gitu. Kalau diperhatikan lucu juga ya gerakannya.
Seperti bukan manusia ya. Gerakannya abnormal gitu. Ayo sini kamu, Om Iklan Sampo. Kita selesaikan masalah kita. Lawannya tinggi-tinggi ya, mungkin harus di-set lagi biar tinggi karakter kita. Wah, serangannya tiba-tiba ya, lari menerjang gitu. Untung saja lawan kita nggak bisa meloncat ya. Kalau bisa meloncat, wah bahaya juga. Nah, harus selalu ditahan pakai tangan kiri ya, pakai perisainya. Biar pisau lawan nggak langsung kena kepala kita ini. Nah, seperti ini ya, bahaya juga itu. Kalau nggak ada perisai, langsung nancep tadi tuh, maknyus. Lawannya selalu ambil ancang-ancang ya, mundur dulu, baru tiba-tiba nyerang. Tapi nampaknya dia sudah mau kalah ini ya. Sudah merah darahnya, tinggal dikit lagi. Ayo hajar membabi buta. Tangannya putus, oi. Ih, sadis banget. Beneran game ini bukan untuk bocil ya. Kaiden ingatin sekali lagi ya, adik-adik. Mohon, please, jangan main game ini. Loh, lawan kali ini mirip dengan kita ya. Mungkin abang kita ini ya. Bedanya kumisnya lebih tebal. Jadilah level 3 ini pertarungan kakak adik. Kita buat ceritanya apa ya kira-kira ya. Oke, gara-gara harta warisan ya, yang harganya 200 atau 300 dolar itu, kedua kakak adik yang tadinya rukun ini jadi saling bacok-membacok ya, tusuk-menusuk. Para tetangga nggak ada yang berani memisahkan mereka. Malah mereka membuat taruhan siapa yang bakalan menang. Nampaknya si adik menang ini ya, betul ya. Kena ketok kepalanya, pingsan abangnya. Dapat 300 dolar. Itulah harta warisannya ya. Kita lanjut lagi lawan berikutnya. Waduh, siapa ini? Itu rambut atau topi? Wah, langsung menyerang dia. Tingginya seimbang dengan kita ya. Aduh, pisaunya kena kepala kita tadi. Untung gak langsung cerot ya, berdarah. Kita pukul-pukul dia dulu pakai perisai ya. Harus nahan serangannya. Nah, bahaya pisaunya. Loh, kok Kaiden yang habis banyak darah ini? Perasaan Kaiden tahan dengan perisai loh. Kita serang langsung maju, kok jadi gini ya. Tusuk terus, tusuk, tusuk. Langsung mati. Gak sengaja tusuk kena otaknya. Langsung tewas loh, darahnya masih kuning tadi. Kita lanjut lagi lawan berikutnya. Lah, dia lagi. Ini bapaknya Om yang tadi, yang Iklan Sampo tadi. Awas, buung puyuhnya. Main game ini segala cara diperbolehkan. Mau kau tusuk dari atas, dari bawah, terserah kamu ya. Gak ada peraturannya di sini. Jadi sebaiknya equip pakai dua perisai. Satu untuk kamu, satunya lagi untuk adik kamu. Rasakan serangan membabi buta Kak Eden. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau kita main multiplayer mungkin bisa lawan dengan teman-teman kita ya. Kayaknya bisa mabar juga game ini. Tapi sadis ya. Oke, dikit lagi sudah mau kalah dia. Awas, kena. Kena bacok mukanya. Bener-bener sadis gamenya. Berhasil selesaikan 3 bintang, dapat 300 dolar. Mungkin makin naik level, makin tinggi uang yang kita dapatkan. Wah, lagi-lagi ya keluarga Iklan Sampo. Tadi bapaknya, sekarang nih abangnya. Klan keluarga Iklan Sampo ini pengen balas dendam karena adik dan bapaknya tewas di tangan kita. Sekarang abangnya ini ya. Siapa saja yang coba hadapi kita, nggak takut kita ya. Kita hadapi mereka. Awas kena tusuk ya bawahnya. Atas bawah ini ya. Hati-hati terkena instant kill ya. Nah, nanti seperti bapaknya kena bacok wajahnya. Apalagi kamu tidak ada perisai. Tuh kan, apa aku bilang, langsung tewas. Kakinya sampai terpelekok kayak gitu. 3 bintang lagi berhasil kita dapatkan. Ayo kita lanjut lagi. Kita selesaikan kira-kira 10 atau 11 level gitu. Eits, tunggu. Lawan kali ini familiar ya wajahnya. Seperti pelawak yang ada di Indonesia. Mirip banget ya penonton. Tapi mau pelawak, mau Iklan Sampo, yang penting kalau kamu melawan Kaiden, kita bantai. Masih seimbang pertarungan kali ini. Walaupun darahnya lebih banyak habis ya, tapi pertahanannya lumayan kuat juga. Cuma pisaunya nggak ada darah, itu artinya dia nggak mengenai kita. Itu karena kita ada perisai ya, kuat nih perisainya. Jangan coba-coba. Lama-lama ditengok seperti orang mabuk lagi berantem ini ya. Gerakannya lucu banget penonton. Ayo sini, ayo. Tusuk dia dari bawah, dari atas. Nah, bawah nih.
Nih, rasakan nih perisai dengan pisau. Nah, bacok terus. Gile, bener-bener barbar nih gamenya ya. Darahnya tinggal dikit, gak mau nyerah lagi dia. Mati, putus tangannya. Sudah pasti dapat 3 bintang kita. Mantap. Nampaknya sudah banyak uang yang kita kumpulkan. Coba kita beli barang dulu ya penonton. Sebagian besar barangnya bisa dibuka kalau sudah mencapai level tertentu. Ini ada sarung tangan, nampaknya nggak usah beli ya. Bisa langsung kita equipkan. Coba kita pilih yang warna coklat tua ini. Pertahanannya tambah 2 dan beratnya 1. Langsung kita pakai saja ya. Lalu ada celana ini. Coba cek ada berapa model, cuma 2 ya. Pilih yang agak panjang. Pertahanannya tambah 1 dan beratnya 1. Beli saja 250 tadi. Kemudian ada sandal ini ya. Harganya 250 juga. Pertahanannya 2 dan beratnya 1. Lalu biar lebih kuat kita pakai baju. Ada 3 tipe bajunya ya. 1, 2, 3. Ini yang 1. Ini yang 2. Harganya agak mahal, 1000. Tapi pertahanannya tambah 4 dan beratnya tambah 3. Kita pilih yang 1 saja ya, yang agak murah ini. Pertahanannya 2 dan beratnya 2. Pilih warna kuning atau putih ya. Yang kuning seperti ini. Hijau tuh kuning tuh. Kalau yang putih seperti ini. Yang putih aja ya. Oke, sudah bertambah kuat kita sekarang. Ayo kita lanjut ya. Oh, babak pertama itu di Carvensley Fields. Terus tertutup ini ya. Mungkin kita harus selesaikan ini dulu. Ada 10 level. Sudah berhasil kita selesaikan 7 level. Sisa 3 lagi ya penonton. Siapa lawan kita berikutnya? Waduh, bapak-bapak tukang cangkul. Tanpa aba-aba langsung datang nyerang nih ya. Namanya Kerry Smith. Kita sudah bertambah kuat loh ini loh. Sudah pakai baju, sarung tangan. Kamu ini telanjang. Serius nih mau lawan kita. Nih rasakan. Ayo sini, ayo. Mana dia? Nanti kalau sudah terkumpul banyak uang, kita beli senjata ya penonton. Kita tunggu dia datang nyerang saja, baru kita tusuk. Pertarungan hidup dan mati. Oh mantap, perisai kita nyangkut di leher dia. Nah tusuk aja dari sini, dari bawah. Lepas dia. Hampir instant kill tadi ya. Sudah tusuk dari bawah tapi nggak mau nyerah dia ya. Kuat juga. Darahnya sudah merah ini ya. Hampir mati dia. Sudah mau selesai kita. Gak juga mau nyerah dia. Inilah. Oke, putus tangannya. Baju putih baru kita jadi penuh darah ini. Aduh. 3 bintang lagi berhasil kita dapatkan. Lanjut lagi lawannya. Wah, lumayan serem kali ini. Brewoknya mirip kita ya. Jangan-jangan om kita ini ya. Om, apakah kamu baik-baik saja om? Bajunya keren ya om. Tapi si om nampaknya lebih gendut ini. Kita pukul si omnya pakai perisai saja. Nah, benjol kepalanya. Gak boleh menyakiti si om ya, kecuali kita terdesak. Ini friendly match ya om. Ayo sini om. Tusuk dari bawah, tusuk dari atas, bawah, atas, bawah, atas. Nah, mati juga. Gak mati ya omnya, cuma pingsan doang itu, kena gagang pisau. Oke, kita lanjut lagi level berikutnya, level 10. Wah, lawannya nampaknya kuat nih. Ada baju, ada celana, ada perisai, pisaunya lebih panjang lagi. Wah, kena serangannya sakit juga tuh. Kak Eden sangsi bisa ngalahin dia kali ini. Pisaunya bahaya itu. Nah, sekali tusuk banyak. Kita tusuk dia pelan gitu, sedikit. Perisainya perisai besi lagi. Tapi jangan pantang mundur, hajar terus. Wah, darah kita merah. Waduh, kalah. Terpaksa harus ngulang lagi ini. Kuat banget ya lawannya. Ayo kita ulang lagi sekali lagi. Sini kamu. Ayo. Nah, kena. Awal yang bagus ya, walaupun kena dikit saja itu. Kena lagi. Tapi banyak darah kita habis ya kalau kena pisaunya. Kuat banget tuh serangan pisaunya. Bahaya ini, nggak boleh terlalu dekat dengannya ya. Tapi gimana nyerang dia ya, pisau kita kecil gitu. Coba pakai cara membabi buta seperti ini. Nah, semoga saja tiba-tiba tertusuk kepalanya, mati. Ups, hampir saja kena bacok dia.
Lolo, disentuh pakai pisau saja langsung tewas kita. Aduh. Nampaknya kita harus beli senjata baru biar tambah kuat. Beli practical dagger saja. Kekuatannya tambah 4 dan beratnya tambah 4. Oh, bisa dipakai di tangan kiri, jadi bisa pakai dua pisau sekaligus. Gak mesti selamanya harus pakai perisai ya penonton. Tapi Kak Aiden akan tetap pakai perisai dan satu pisau. Oke, kita akan lanjut lagi. Kita akan lawan bosnya ini. Semoga kali ini bisa menang kita. Pisau kita sudah makin kuat, walaupun masih panjangan pisau dia ya. Tuh, lihat, sudah banyak darah di pisau kita. Berarti sempat nusuk dia ini. Ayo, sini kamu. Nah, kena lagi. Cuma beli pisau saja, tapi kekuatannya sudah nampak jauh. Walaupun masih bisa diseimbangi sama lawannya. Kita harus hati-hati ya, jangan sampai kena pisaunya. Sakit banget tuh kalau kena pisaunya. Kita cuma butuh satu serangan yang tepat. Nah, seperti itu. Langsung tewas. Satu serangan vital tepat pada sasaran. Uangnya pun bertambah jadi 350. Kita lanjut lagi ya. Ini level terakhir. Level 11. Level terakhir untuk video kali ini. Musuhnya pun makin kuat. Perisainya tambah besar. Jadi kalau misalnya kita mati-mati terus, nanti di-upgrade-upgrade saja tuh senjatanya atau barang-barang, bajunya, helm, semua ya. Biar tambah kuat karakter kita. Aduh, perisainya ini menghalang banget nih. Bikin jengkel saja perisainya. Nah, susah ya menembus pertahanan lawannya. Jadi terpaksa main babi buta gini serangannya. Mengharapkan serangan mendadak tepat pada sasaran vitalnya. Waduh, sudah mulai bermandikan darah ini ya. Ini pertarungan paling sengit. Wah, tangannya sudah copot masih bisa berantem. Gila, nggak mau nyerah dia ya, tangguh banget. Nah, baru mati. Oke deh, gimana menurut penonton? Gamenya brutal kan? Gamenya khusus untuk dewasa ini ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe yuk.